Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil minibus menabrak truk sampah di Jalan Raya Subagan, Karangasem, Bali. Seorang penumpang terjepit badan mobil akibat kecelakaan ini. Sebuah mobil minibus yang dikemudikan warga asal Denpasar menabrak truk sampah di Jalan Raya Subagan, Karangasem, Bali. Seorang penumpang terjepit di badan mobil. 4 personel Basarnas diterjunkan untuk melakukan evakuasi. Evakuasi berlangsung dramatis karena korban terjepit badan mobil. Petugas membutuhkan waktu hampir setengah jam. Korban akhirnya dapat keluar dari mobil. DLH, truk sampah di pinggir tidak dilihat dan ditabrak dari belakang. Kemudian si sopir bisa keluar, tapi istrinya yang di sebelah kiri terjepit, kaki kirinya terhimpit. Kemudian kami untuk melaksanakan evakuasi. Korban luka di wajah akibat terkena pecahan kaca serta cedera kaki akibat terjepit. Usai dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Karangasem. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, Anyus melaporkan.